Halo, halo, hai sahabat Angkeran Data. Tak terasa bulan suci Ramadan telah tiba. Di bulan suci ini, seluruh umat muslim dunia menunaikan ibadah puasa. Di sisi lain, momen bulan Ramadan ini semakin menjadi berkesan, khususnya bagi mereka yang adalah para mualaf terbaru, termasuk dari kalangan dunia hiburan tanah air. Sahabat Angkeran Data, inilah 8 artis dan public figure mualaf terbaru tanah air yang juga melaksanakan ibadah puasa pertama kali mereka di tahun 2024 ini. Siapa sajakah mereka? Satu, Pinkan Mambo. Artis terkenal Indonesia yaitu Pinkan Mambo pada Desember 2023 yang lalu menjadi sorotan publik. Pinkan dikabarkan kembali menjadi seorang muslim setelah 10 tahun berpindah agama dari Islam menjadi Kristen Protestan. Perpindahan agama Pinkan ini diketahui setelah dirinya menikah secara muslim dengan TikTokers Arya Khan pada akhir tahun 2023. Ini adalah Ramadan pertama bagi Pinkan sejak dirinya menjadi mualaf kembali ke agama Islam. 2. Budi Jiwandono. Budi Jiwandono adalah salah satu politikus terkenal tanah air. Ia adalah keponakan dari calon presiden Prabowo Subianto. Budi yang beragama Katolik memutuskan berpindah agama menjadi Muslim setelah dirinya resmi menjadi mualaf di akhir tahun 2023 menjelang pernikahannya. Dan Ramadan 2024 ini menjadi momen pertama baginya menunaikan ibadah puasa. 3. Dali Wasing. Dali Wasing merupakan kekasih dari artis Jennifer Kopan. Satu bulan sebelum menikah, Dali Wasing memutuskan berpindah agama dari Kristen menjadi Islam. Pada Oktober 2023, keduanya melangsungkan akad nikah secara Muslim. Ramadan 2024 ini menjadi momen pertama baginya untuk menunaikan ibadah puasa. 4. Christian Rontini. Pesepak bola tanah air keturunan Filipina dan Italia yaitu Christian Rontini memutuskan menjadi mualaf. Ia menjadi mualaf pada September 2023 sebelum akan menikah dengan putri dari Christian Gonzalez yaitu Amanda Gonzalez. Ramadan tahun 2024 menjadi momen pertama baginya untuk menunaikan ibadah puasa. 5. Nadia Holsher. Adik dari artis Natalie Holsher yaitu Nadia Holsher juga memutuskan menjadi mualaf di tahun 2023. Ia resmi menjadi mualaf pada April 2023 mengikuti jejak kakaknya yaitu Natalie Holsher. Nadia pun didoakan menjadi istiqomah. Momen Ramadan 2024 tentunya berkesan bagi dirinya yang belum lama ini menjadi mualaf. 6. Tasya Holsher. Tak lama setelah Nadia Holsher, adik bungsu dari Natalie Holsher yaitu Tasya Holsher juga resmi menjadi mualaf. Kini ketiga bersaudara tersebut telah menjadi muslim setelah sebelumnya merupakan penganut agama Kristen. 7. Nania Aidil. Nania Aidil juga menjadi artis yang belum lama ini menjadi mualaf. Terlahir sebagai seorang muslim, ia memutuskan berpindah agama menjadi Kristen Protestan pada tahun 2009. Usai menjadi Kristen selama 13 tahun pada tahun 2022, Nania memutuskan kembali ke agama semulanya yaitu Islam setelah resmi menjadi mualaf. Ramadan 2024 adalah yang kedua baginya pasca dirinya kembali menjadi seorang muslim. 8. PJ Seven Icon.
PJ merupakan salah satu anggota dari girl band terkenal tanah air, yaitu Seven Icons. Terlahir sebagai seorang muslim dan sempat mengeluarkan lagu single berjudul Di Atas Sajadah tahun 2014 ini, dirinya memutuskan berpindah agama menjadi Kristen pada tahun 2017. Hal ini terlihat ketika PJ yang terlihat berada dalam sebuah gereja dan mengunggah berbagai postingan rohani Kristen. Akan tetapi pada tahun 2021 dirinya kembali menjadi seorang muslim dengan postingan mengenakan hijab bercaption Bismillah. Ramadan 2024 menjadi bulan suci ketiga baginya sejak kembali menjadi muslim. Sahabat Angker Data, itulah deretan artis dan public figure yang adalah mualaf terbaru dan juga pertama kali menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi sahabat Angker Data yang merayakannya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian, terima kasih. Halo, halo, hai.